Shalom saudara sekalian, jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa membeli pepaya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan renungan kita diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering sekali bergumul, untuk apa aku ada di dunia ini? Banyak duka, penderitaan silih berganti, sakit penyakit datang melanda, dan di dalam situasi COVID-19 ini, kita diperhadapkan dengan masalah ekonomi global. Tetapi melalui firman Tuhan dalam Yeremia 1 ayat 5-8 membuktikan bahwa saudara dan saya ada di dunia ini karena Allah yang merancangnya. Allah memilih Nabi Yeremia jauh sebelum ia ada dalam rahim ibunya. Berarti seorang Yeremia sudah Tuhan tetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa jauh sebelum ia ada dalam rahim ibunya. Allah merancangnya, merencanakannya, bahkan Allah berfirman, "Jangan takut, aku menyertai engkau." Dan Yeremia harus taat kepada Allah untuk melakukan dan pergi kemana Allah menuntunnya. Janji yang pasti dari Allah kepada Yeremia, "Aku menyertai engkau." Jadi, dapat kita simpulkan dalam kehidupan kita bahwa setiap kelahiran manusia ke bumi ini semua ada di dalam rancangan Allah. Untuk apa? Ya, untuk menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Kita bertanya-tanya, apa yang dapat kulakukan? Satu hal yang paling sederhana, saudara, jadilah pendoa. Berdoa bagi dunia yang sedang dalam pergumulan berat karena COVID-19, kita selaku anak-anak Tuhan harus patuh melakukan anjuran pemerintah. Dengan menjaga diri, kita menjaga orang lain. Tinggalkan keangkuhan, saling menyalahkan. Mari kita bertekun di dalam doa, karena doa orang benar, bila sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Apakah saudara mau menjadi berkat? Ya, saya mau. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli tomat. Untuk apa Allah merancang saudara dan saya? Tentunya menjadi berkat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus,
Engkau merancang kami menjadi berkat bagi dunia. Tolong kami untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat. Dadah.